Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai bullets, numbering, symbol, dan footnote. Let's get started. Pertama, SOIC yaitu kebagian footnote atau catatan kaki yang berisi keterangan tambahan. Caranya yaitu dengan meletakkan kursor di bagian yang ingin teman-teman footnote, misalnya di kata reform ini, lalu tap reference, lalu pilih insert footnote. Nah, secara otomatis di bagian bawah nanti akan muncul tampilannya seperti ini, dan yang di bagian reform tadi akan muncul tulisan seperti ini. Nanti tinggal teman-teman tambahkan sendiri keterangan tambahan apa yang ingin teman-teman tambahkan di bagian sini. Selanjutnya yaitu tentang bullet, yaitu caranya dengan kalian memblok teks yang akan kalian bullet, terus kalian klik move on, lalu kalian klik tombol ini. Di sini sudah ada beberapa pilihan sebelumnya, namun saya ingin mencoba untuk simbol yang lain. Kalian bisa klik define ini, lalu kalian pilih simbol. Saya ingin mencoba simbol yang ada di font windings ini, yaitu menggunakan simbol jari. Kita klik, lalu kita oke, lalu kita simbol. Selesai. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu numbering atau memberikan nomor. Caranya masih sama seperti itu tadi. Kalian blok terlebih dahulu teksnya, lalu kalian ada pilihannya yang mungkin bisa teman-teman pilih sesuai inginnya teman-teman seperti apa. Tapi saya ingin mengambil untuk yang angka atau numbering ini. Jadi, nanti secara otomatis akan langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu mengenai insert symbol. Caranya yaitu dengan kalian letakkan kursor di bagian yang ingin kalian masukkan simbolnya, lalu kalian pilih menu insert, lalu pilih simbol, kalian pilih more symbols. Nah, di sini saya ingin menggunakan contoh simbol-simbol yang ada di font windings, yaitu yang ingin saya gunakan simbol gambar surat. Gambar atau simbolnya tadi akan langsung muncul di bagian yang kita kursor tadi. Untuk simbol-simbol yang lainnya, memasukkannya caranya juga seperti tadi. Gitu. Nanti kalau sudah kita close.